Mari Bapak Ibu, Papa Mama, Opa Oma yang mempunyai anak-anak atau cucu-cucu usia 0 sampai 4 tahun, kita ajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dini. Karena kami di GKI Gading Serpong mempunyai jenjang imut yang mengajarkan mereka untuk beribadah bersama, mengenal firman Tuhan dan memuji namanya. Pagi, jumpa lagi dengan Tante Nana. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Tante juga di sini dalam keadaan sehat. Kita masih ibadah online, tapi tidak mengurangi kegembiraan kita untuk mengikuti ibadah ya. Nah, sebelum mulai, yuk kita menyanyikan lagu Kereta Api. Kalian semua pasti sudah tahu kan? Kita berdiri, kita nyanyi lagu Kereta Apiku. Hari ini Tante dibantuin oleh Kakak Tabita sebagai pemusik. Ayo Kakak Tabita! Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku, bawa serta teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jus, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku, bawa serta teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jus, jus, jus. Keretanya sudah sampai ke sekolah minggu. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tiruin Tante ya, tutup matanya juga. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sebentar, kami mau mengikuti ibadah anak. Tolong kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerjakan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah tahu nama-nama hari? Ikutin Tante ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari-hari itu Tuhan ciptakan untuk kita jalani bersama. Dengan mengucap syukur selalu dan bersukaria. Ada loh lagunya, Hari Ini Harinya Tuhan. Lagu ini ada dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita nyanyi dua-duanya ya. Yuk! Bersukaria, hari ini harinya Tuhan.
syukur dan memuji Tuhan. Nah, kita masih mau lagi ya menyanyikan lagu. Belum capek kan kalian kan? Kita nyanyi memuji Tuhan selalu. Ayo, yuk kak. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, tante mau ajakin kalian gerak dan lagu. Yang kita butuhkan adalah kursi. Nah, tante udah bawa nih kursi di belakang tante. Kita mau nyanyi lagu Haleluya Puji Tuhan. Kalau kita nyanyinya Haleluya, kita duduk. Kalau kita nyanyi Puji Tuhan, kita berdiri sambil menggoyangkan tangan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita masih lanjut ya menyanyikan lagu pujian kita. Kali ini kita menyanyi lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sayang sekali kepada kita. Lagu yang pertama, Tuhan cinta semua anak. Lagu yang kedua, sayang disayang. Yuk! Lagu sayang disayang, kita bisa bawa boneka kita. Tante ambil ya, punya tante. Tante pakai boneka beruang. Yuk! Sayang, sayang, disayang. Persembahan, siapkan uangnya, nanti bisa dimasukkan ke kotak kolekte yang telah ada di rumah kalian. Bisa juga dimasukkan ke amplop, nanti minta tolong papa mama kumpulkan di sekretariat gereja. Atau minta tolong papa mama untuk scan QRIS. Yuk kita bawa persembahan kita dengan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa
doa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Tante. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami lewat Papa dan Mama. Hari ini kami bawa persembahan kami sebagai ucapan terima kasih dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi, waktunya firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Yana. Kita persiapkan hati kita dulu ya, agar firman Tuhan yang diberikan nanti dapat masuk ke hati kita dan menjadikan kita berbuah. Ada juga loh lagunya. Yuk, kita nyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang duduk yang manis dan siap mendengarkan. Berantakan banget. Ande, ayo sini, bantuin nih, rapiin tas-tasmu ini. Oke, Ande pegang bagian sini ya. Oke, kita plester dulu. Iya. Wah, ini sudah. Iya. Oke. Ups. Dek, tolong Dek, tangan Mama setelah gunting, bisa tolong ambilin plester? Iya, sini aku. Aku bantuin. Yang ini deh, tolong deh yang ini ya. Makasih. Oke, makasih ya. Ya, enakan. Adik memang baik. Tuh, tangan Mama jadi lebih enakan. Kasih puding, ah. Adik kan suka puding. Adek, sini. Ya, apa ya? Adek suka puding kan? Iya. Nih, puding buat adek ya. Makasih nih, jari Mama jadi enakan, gak sakit perih lagi. Makasih ya. Silahkan. Yuk, kita nikmati. Berarti dapat hadiah. Nah, anak-anak juga mau dapat hadiah seperti Rati. Tuhan Yesus juga dulu pernah dapat hadiah loh. Karena Tuhan Yesus baik dan menolong seseorang. Yuk kita dengar ceritanya dari Tante Yana. Halo anak-anak semua. Kalian mau dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus pernah menerima hadiah dari seseorang? Iya, Tante Yana mau ceritakan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, tangannya silakan ikuti Tante Yana. Tuhan yang baik, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa duduk diam dan mendengarkan serta mengerti firman yang Tante Yana ceritakan. Tolong Tante Yana juga supaya bisa bercerita dengan baik dan kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak, Tuhan Yesus dulu pernah dapat hadiah. Nah, ceritanya begini. Suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kota Betania. Ke kota apa anak-anak? Ya, Betania. Di sana, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ke rumah Bapak Lazarus.
Bapak Lazarus ini dulu pernah mati, tapi kemudian Tuhan Yesus hidupkan. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Bapak Lazarus, kakaknya Bapak Lazarus, yaitu Ibu Maria, membawa sesuatu. Kalian mau tahu nggak apa itu? Nah, Ibu Maria ternyata membawa minyak wangi. Nah, ini Tante kasih lihat ya. Seperti ini minyak wanginya. Nah, minyak wangi ini kalau disemprotkan ke ruangan, ruangannya jadi harum anak-anak. Kalau disemprotkan ke baju, bajunya juga jadi harum. Nah, anak-anak, karena itu minyak wangi itu harganya mahal sekali. Tapi Ibu Maria rela loh mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli minyak wangi itu untuk dituangkan ke kaki Tuhan Yesus. Kemudian Ibu Maria mengelap mengeringkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Seorang murid Tuhan Yesus menegur Ibu Maria, "Untuk apa kamu buang-buang uang membeli minyak wangi itu?" Tapi Tuhan Yesus membela Ibu Maria karena Tuhan Yesus tahu Ibu Maria sangat sayang dan mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan membeli minyak wangi itu. Nah, anak-anak, lihat ya. Jadi kalian juga, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan uang, rezeki melalui papa dan mama, sehingga papa dan mama bisa membeli makanan, mainan untuk anak-anak. Nah, apalagi Tuhan Yesus juga sudah rela mati di salib supaya kita yang suka nakal, kita yang berdosa bisa masuk surga. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya anak-anak ya. Nah, makanya anak-anak, kita juga mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bernyanyi, "Pujilah Tuhan." Anak-anak, kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, tangannya. Ini ya. Dilipat, mata ditutup. Berdoa, bicara kepada Tuhan. Pikiran hatiku berdoa kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan memberikan rezeki, memberikan uang kepada papa dan mama. Tuhan juga sudah mau disalib supaya kami bisa masuk surga. Tolong kami bisa menjadi anak yang baik, mau dengar-dengaran kata-kata papa dan mama, sehingga kami juga bisa menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, ceritanya sudah selesai ya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya diambil dari Alkitab. Ya, yuk ikutin Tante Yana ya. Ayat hafalannya 1 Tawarikh 16 ayat 3 4
sama-sama ya. Satu, tawarik 16 ayat 3-4a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, sekali lagi ya, gampang kan? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, yuk anak-anak. Kita sudah selesai firman-Nya. Sebentar lagi kita mau aktivitas. Sampai jumpa. Salam. Tuhan berkati. Halo. Selamat pagi anak-anak. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas bersama Tante Ida. Tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentang apa? Iya, tentang Tuhan Yesus yang diurapi oleh Maria. Maria mengurapi Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur. Nah, aktivitas kali ini berbeda dengan aktivitas biasanya. Kita membuat apa ya? Nah, kali ini kita mau membuat foto atau video ketika kita mendapatkan berkat, kemudian kita mengucap syukur. Misalnya ketika mendapatkan berkat makanan, anak-anak mengucap syukur dan difoto sama mama. Atau ketika mendapatkan berkat susu, minuman, difoto dan kemudian dikirimkan kepada tante-tante sekolah minggu. Atau boleh juga mengumpulkan video. Ketika mendapatkan berkat makanan ataupun minuman, anak-anak mengucap syukur dan direkam dengan video, kemudian dikirimkan kepada tante-tante sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau melihat contoh foto dan videonya. Lihat seperti ini. Ketika mendapatkan makanan, kita mengucap syukur. Kemudian foto ketika mendapatkan minuman, kita juga mengucapkan syukur. Nah, kemudian contoh videonya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Nya. Terima kasih buat makanan ini. Tuhan, terima kasih buat susu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tidak terasa ya, ibadah kita sudah hampir usai. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah membuat aktivitas. Anak-anak, sekarang saatnya kita berdoa. Gimana berdoa yang baik? Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mau Engkau memberkati kami dengan kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh beribadah kembali. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat makanan dan minuman yang Engkau berikan lewat Mama dan Papa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Meskipun kita beribadah lewat online, anak-anak harus tetap semangat ya, harus tetap rajin berdoa dan rajin beribadah. Bulan depan kita akan ada jumpa kelas imut ya,
anak-anak bergabung semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.